تكن أثي بهم حرى الجحيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة لخمسة أثي بهم حرى الجحيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة حب النبي المصطفى يجلو جياجيل الظلم والآل أصحاب الكساء خير من صلى وصل حب النبي المصطفى يجلو جياجيل الظلم والآل أصحاب الكساء خير من صلى وصل لخمسة أثي بهم حرى الجحيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة طه وبنت المصطفى والمرتضى ليسوا أمان وابناهما من بعدهم فجران شاعان الأنام طه وبنت المصطفى والمرتضى ليسوا أمان وابناهما من بعدهم فجران شاعان الأنام بهم حرى الجحيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة الله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام الله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام الله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام الله من ولاهم يسمو إلى أعلى خمسة أثي بهم حرى الجحيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله
وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil rajul syarif. Kunuzul hikmah prophetic wisdom medisi bulan suci Ramadan. Sakit adalah kuncian dari dosa. Satu saat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu alaihi wasallam mengunjungi sahabat Salman Al-Farisi yang sedang terbaring sakit. Dan Sayyidina Ali bertanya kepada Salman, "Ya Abdillah, wahai hamba Allah, kaifa asbahta min illatik? Bagaimana keadaanmu dengan sakitmu sekarang ini?" Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita di antara hak sesama saudara kita adalah ketika sakit, ya kita kunjungi, ya kita doakan. "Ya Amirul Mukminin," kata Salman, "wahai penghulu orang-orang yang beriman, ahmadullaha kathira, aku bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashku ilaika kathratad dajar, dan aku adukan kepadanya banyaknya rasa sakitku ini, banyaknya keluhanku ini, aku adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Sinali menjawab, "Fala tajir, janganlah engkau mengeluh, jangan engkau mengaduh ketika sakit itu." Salman bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dalam keadaan sakit itu ya banyak terdengar merintih, mengeluh dan mengaduh. Dan Sinali menjawab, "Janganlah engkau mengeluh, mengaduh karena sakitmu itu, ya Aba Abdillah, wahai hamba Allah. Fama min ahadin min syiatina yusibhu wajun illa bidhanbin qad sabaq minhu wadhalikal wajun tathirun lahu. Karena wahai hamba Allah, tidaklah seseorang diuji dengan musibah sakit kecuali menjadi penghapus atas dosa yang telah lalu, dan keluhan itu, erangan itu, jerit kesakitan itu adalah penyucian baginya." Salman menjawab, "Fa in kana al-amru 'ala ma dzakarta wa huwa kama dzakarta." Kalau demikian yang kau sampaikan, dan tentulah demikian seperti yang kau sampaikan, "falaisa lana fi syai'in dzalik ajrun fala tathhir." Apakah ada lagi bagi kami dari itu selain penyucian dosa? Sedalai menjawab, "Ya Salman, inna lakum al-ajr bisabri alaih wa tadarru ilallahi azza wa jalla wa du'a." Wahai Salman, bagimu pahala kesabaran ketika sakit itu, beroleh pahala kesabaran, beroleh pahala tadarru, pahala kepasrahan yang kadang tidak diterima, pahala kepasrahan itu oleh orang yang tidak diuji dengan rasa sakit. Pasrah itu datang bersama sakit dan derita, dan bersama kepasrahan ada pahala. Sehingga kadang kita tidak dapat kecuali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada waktu sehat kita bersyukur, ketika Allah Ta'ala uji kita dengan sakit dan kita bersabar, kita beroleh pahala kesabaran, kita juga beroleh pahala kepasrahan.
Bulan suci Ramadan juga sering disebut sebagai bulan kesabaran. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan, bihima yuktab lakumul hasanat, dituliskan bagimu pahala dua hal ini, pahala sabar dan pahala pasrah. Wa yarfa'u lakumud daraja, dan ditinggikan bagimu derajat. Wa ammal wajah, adapun arangan, rintihan, jeritan, rasa sakit dan keluhan itu, aduhan kita itu, fahuwa khasatun tathir wa kafara, ia khusus untuk kifarat atas dosa, khusus untuk penyucian. Jadi ketika sahabat Salman sakit, kemudian Sinali menjenguk Salman, ditanya bagaimana kabarnya, Salman berkata, semua aku syukuri dan aku adukan rasa sakitku itu, erangan, jeritan, keluhan itu kepada Allah. Sinali menjawab, jangan mengeluh karena rasa sakit itu, karena itu penyucian dan kifarat dari dosa. Lalu pahala yang lainnya, kata Salman, orang sakit beroleh pahala sabar, orang sakit beroleh pahala pasrah. Sekali lagi, kadang pahala pasrah itu khusus diberikan pada saat sakit. Dan ketika Salman mendengar apa yang Sayyidina Ali sampaikan ini, faqabbala Salman ma baina ainaihi wa baka, Salman mohon izin untuk mencium, mengecup dahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di antara kedua mata beliau. Ini Salman mohon izin untuk mengecup dahi Sayyidina Ali. Kemudian Salman berkata, man kana yumayyizulana hadhil asya laulah kaya amiral mu'minin, siapa lagi di antara kami yang akan menjelaskan yang demikian itu kecuali engkau wahai amirul mu'minin. Jadi kata Salman, kecuali ahli baitin nubuwah, siapa yang akan menyampaikan kalau dalam erangan, dalam rintihan, dalam kepedihan rasa sakit itu ada pahala penyucian dan kifarat. Bulan suci Ramadan, bulan kesabaran, bulan kepasrahan, bulan mari kita perbanyak juga mendoakan yang sakit di antara kita, mengunjungi mereka dan mengambil keberkahan dari saat-saat penyucian saudara-saudara kita yang sedang sakit itu. Teriring doa kita untuk wa'alal mardal muslimina bisyifai warroha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa alhamdulillah rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaih tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa buku yang menarik sekarang ini. Satu misalnya khusus tentang Donald Trump yang dianggap sebagai contoh orang tokoh post-truth, tokoh kebohongan. Dan Donald Trump digambarkan oleh Ken Wilber sebagai bagian utama dari dunia post-truth. Bukunya yang terkenal, Trump and Post-Truth World. Saudara bisa dianjurkan membaca buku itu. Trump dan pasca dunia pasca kebenaran atau Trump and Post-Truth World. Dalam waktu satu tahun, kata dicatat bahwa Trump sudah melakukan kebohongan 2000 kali. Jadi setiap kali, hampir setiap kali dia memberikan pernyataan pers, dia membuat satu kebohongan. Ada orang membuat daftar kebohongan-kebohongan yang dia lakukan, dan kemudian saudara-saudara bisa melihatnya di YouTube atau Google, kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan ajaibnya, dia dipilih oleh bangsa Amerika yang konon menyebutnya bangsa dari dunia pertama, first world, dan kita ini adalah dunia yang ketiga, the third world. Sebelumnya ada the second world.
Artinya makin first world, makin rasional orang. Tetapi ternyata bangsa Amerika adalah bangsa yang paling tidak rasional karena untuk pertama kalinya dalam sejarah memilih seorang presiden yang kerjanya hanya berbohong. Maksud saya post-truth, yang kerjanya itu hanya, disebut bohong tidak enak, tapi sebut aja itu post-truth, yang menegakkan kekuasaannya di atas kebohongan. Yang terakhir, Donald Trump mengumumkan pernyataan dari bagian kesehatan dari istana, dari Gedung Putih, yang menyatakan bahwa kesehatan Trump in excellent health, kata dia, kesehatannya sangat paripurna. Ramailah orang di media massa menanggapi pernyataan kesehatan Reagan yang sempurna itu, in excellent health. Ada orang beri komentar, gimana mungkin seorang yang berusia 71 tahun dengan kegemukan dan seperti ngantuk dan setiap saat kerjanya seperti orang baru bangun tidur yang masih ngelindur dan ngomongnya meracau kesana kemari, bisa dikatakan in excellent health. Hatta ini Kementerian Kesehatannya saja ikut berdusta untuk mempertahankan dustanya Trump. Karena kata orang Belanda, kebohongan itu tidak punya kaki. Jadi kebohongan hanya bisa dipertahankan dengan kebohongan lagi. Jadi tidak bisa kebohongan dipertahankan dengan kebenaran, karena kebohongan itu akan dihancurkan oleh kebenaran. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqo. Jadi sesungguhnya kalau datang kebenaran, bohong itu jadi terhapus sama sekali. Dan sebetulnya memang kebatilan itu pada akhirnya akan kana zahuko, pada akhirnya akan menjadi hancur dengan sendirinya. Jadi kebohongan hanya bisa dipertahankan dengan kebohongan lagi. Buku yang lain ditulis oleh James Ball tentang post-truth dengan judul yang sangat menarik. Post-truth, how bullshit conquered the world. Post-truth, bagaimana bullshit itu menghancurkan dunia. Bullshit biasa diucapkan oleh orang-orang berbahasa Inggris sebagai ungkapan umpatan. Bullshit itu, maaf, kotoran, kalau arti harfiahnya kotoran kerbau atau kotoran sapi. Bagaimana bisa kotoran sapi menaklukkan dunia? Tapi itulah yang terjadi. Dunia sekarang ini diperintah oleh kebohongan demi kebohongan. Marilah kita kembali lagi merenung, jangan-jangan agama kita didasarkan kepada post-truth dan bukan pada truth. Artinya tadi penafsiran Al-Quran sebenarnya ternyata bukan kebenaran. Jadi kalau saudara ngomong ini berdasarkan Al-Quran, jangan dengan saudara sebetulnya ngomong ini berdasarkan penafsiran bullshitku tentang Al-Quran. Yaitu penafsiran yang memang disesuaikan dengan kepentingan sendiri. Dan untuk itu diciptakan tafsir-tafsir yang diselewengkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Saya ingin memberikan satu contoh kecil saja. Salah satu post-truth di dalam penafsiran Al-Quran. Seorang ulama besar di Indonesia pernah menjelaskan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan oleh kamu, aku tidak meminta upah dari mengajarkan agama ini kecuali kecintaan kamu kepada keluargamu. Jadi kata ulama besar itu, kita harus mencintai keluarga kita sebagai upah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai upah untuk Rasulullah yang tidak minta apa-apa. Rasulullah cuma minta kita mencintai keluarga kita. Saya kira penafsiran itu adalah post-truth. Karena mencintai keluarga kita tidak perlu diwajibkan.
setiap manusia normal itu pasti mencintai keluarga kita. Pasti mencintai keluarganya. Karena itu, untuk menghindari post-truth, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa orang yang wajib kami cintai? Keluarga yang mana yang wajib kami cintai itu?" Lalu Rasulullah berkata, "Fatimah, ayahnya, suaminya, dan kedua anaknya." Jadi ayat itu kemudian sekarang menjadi tampak sangat logis. Aku tidak minta upah kepada kalian, kecuali kalian mencintai keluargaku. Mencintai Fatimah, mencintai Ali, mencintai ayahnya, mencintai kedua anaknya, Hasan dan Hussein. Dan itu asas dari keberagaman kita berdasarkan truth, berdasarkan kebenaran. Mencintai keluarga bisa datang dengan sendirinya. Tapi diperlukan upaya yang keras untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya. Memerlukan perjuangan yang tidak ada henti-hentinya. Jadi sekali lagi, tampaknya banyak juga di antara paham yang kita anut didasarkan kepada post-truth dan bukan kepada truth, kepada kebenaran. Apalagi kalau kita merujuk kepada sunnah, apa yang digambarkan oleh sunnah tidak seluruhnya truth. Karena dalam perkembangan sejarah hadis, mulai abad ketiga terjadi Big Bang, ledakan hadis yang luar biasa. Yang menurut para peneliti dihasilkan oleh orang-orang yang ingin menggunakan hadis untuk mencari pembenaran bagi fatwa fikihnya, atau orang-orang yang terlibat dalam politik, para politisi yang menggunakan hadis untuk membenarkan perilaku politik mereka yang zalim. Hadis menjadi post-truth. Hadis dibuat untuk membenarkan perilaku yang sebetulnya bertentangan dengan inti ajaran Islam. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi seperti yang digambarkan di dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita, kita akan menemukan sebagian dari hadis-hadis itu tidak menggambarkan Nabi sebagai teladan yang utama. Malah kita mempertanyakan keabsahan hadis itu karena tidak mungkin Rasulullah berperilaku seperti itu. Al-Kisah pada satu saat di hadapan massa media, seorang ulama mereguk kencing unta karena dia berpendapat bahwa mereguk kencing unta itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan memang ada hadisnya, sekali lagi, dalam Sahih Bukhari dikisahkan ada satu bab dengan judul bab kencing unta sebagai obat. Saya tidak percaya bahwa Rasulullah saya yang mulia mengajarkan kepada saya untuk meminum kencing unta. Jadi riwayat kencing unta itu bukanlah truth, tetapi dia adalah post-truth. Tetapi dia adalah apa yang kita kenal sekarang dengan post-truth. Wa ma taufiqihi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih indah yang engkau semai.